Setiap menjelang maghrib di bulan Ramadan, pintu gerbang DPPL DI di Patal Senayan, Jakarta, ramai dihampiri pelalu lalang. Mereka antusias menerima takjil yang dibagikan pengurus LDI selama 2 minggu terakhir, dari tanggal 27 Maret hingga 7 April 2023. Kegiatan bagi-bagi takjil menyasar para pengendara roda 2 dan roda 4 yang melintas. Umumnya, mereka yang tinggal di perkotaan belum tentu sampai rumah tepat waktu saat berbuka, entah karena macet atau urusan pekerjaan yang belum selesai. Koordinator pembagian takjil DPPL DI Primatia Putra mengatakan, pihaknya membagikan takjil sekitar 200 kotak takjil setiap harinya. Sudah rutin dilakukan setiap tahunnya. Even waktu pandemi kemarin pun kita tetap juga melakukan pembagian takjil dengan kita memberikan masker dan perlengkapan seperti hand sanitizer dan lain-lain. Untuk kali ini, tahun 2023, kita melaksanakan kembali takjil kepada para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang mungkin ketika para pengendara ini belum sampai rumah ketujuannya itu mereka bisa berbuka terlebih dahulu di jalan ketika azan maghrib berkumandang. Pembagian takjil ini merupakan salah satu bentuk kepedulian LDI terhadap warga yang menjalankan ibadah puasa. Warga yang menerima takjil merasa bersyukur dan terbantu. Berikut pendapat mereka. Manfaat banget bagi saya yang ini ya, lagi jalan-jalan kayak gini, yang belum dapat bukaan. Makasih banyak buat DPP LDI, semoga kegiatan kayak gini ada terus gitu dari saya. Harapannya semoga gak ada macet ya ketika buat mudik ya kan. Terus selamat buat keluarga-keluarga juga di kampung, itu aja sih paling. Super banget sekali, kadang-kadang kalau keadaan macet gini kita kan gak ada waktu atau mau makan di mana, nah, ada takjil ini kita bisa langsung pada saat buka di jalan. Bukan bermanfaat permata, bermanfaat banget bagi-bagi kocok-kocok. Nah, karena keadaan puji puasa ya girang banget lah. Iya. Bisa buat ngilangin haus, jaga puasa seharian gitu.